Hui porang atawa anu sok disarebut cocokan orai kiwari kawentar turea ditareangan ku masyarakat. Eta tutuwuhan hui has tropis teh kawilang potensial pikeun diipukeun turta jadi lahan bisnis lantaran boga harga jual anu kawilang luhur. Dina lahan kurang leuwih sahektar eta salah saurang patani asal Sindang Asih Karang Tengah Kabupaten Cianjur teh mimiti tatanen eta bangsaning hui porang atawa anu sok disarebut cocokan orai di Cianjur mah. Salah sahiji jenis hui anu harga jualna kawilang mahal tur jadi peluang bisnis pikeun para patani. Hui porang rea dimangpaatkeun salaku bahan baku mang pirang produk komersil upamana bae bahan baku kosmetik, obat-obat farmasi, jeli, tipung jeung sajabana. Pemasaranana oge kawilang lega lain wae di Indonesia, porang bisa jadi barang ekspor kawas ka Jepang jeung Cina. Sanajan kawilang nyugemakeun melak eta porang tepi ka panen teh merlukeun waktu genep bulan. Kukituna jero sataun bisa dua kali panen. Ari hargana porang baseuh dijual 12.000 sakilo, turta porang garing dijual kalawan harga 15.000 saban kilona. Prak-prakan melakna oge kawilang enteng lantaran ukur merlukeun cai anu cukup turta gemuk organik. Dina lahan sahektar merlukeun 40.000 bini. Oke, untuk yang Karang Tengah, alhamdulillah ini merupakan desa yang jadi pelopor untuk Karang Tengah ini. Dan ini menjadi potensi yang insya Allah bisa dimanfaatkan luar biasa, karena Kementerian Pertanian kan sekarang sedang menggali potensi yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk para petaninya. Salah satunya yang jadi sekarang ini trending itu yaitu tanaman porang. Nah ini untuk Karang Tengah, alhamdulillah kita ada pelopor mulai menanam di sini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi leader dan bisa nanti untuk desa-desa yang lain juga ini bisa. Ketak para patani anu melak eta porang teh bakal jadi pionir pikeun desa sejena keur ngamekarkeun pelak porang. Lolongkrang pasarna oge kawilang gede pikeun para patani. Heri Setiawan, Bandung TV.